Sebenarnya hari ni macam kopi-kopi, borak-borak santai je. Nak mengumpat-mengumpat sikit. Sangat tak jumpa. Lama. Sampai dia dah masuk rumah baru. Pindah tempat baru. Oh, sampai dia masuk rumah baru, pindah dekat department baru, dia jumpa balik. Sebenarnya hari ni macam kopi-kopi, borak-borak santai je. Nak tanya perkembangan dia kat tempat baru. Nak mengumpat-mengumpat sikit. Sebab dah lama tak jumpa, so saya bagi sikitlah hadiah ni. Hadiah kopi. Hadiah ini tapi kopi dalam ni. Cuba cek, kita pun tengok apa. Betul tak kopi? Okey, tak tahu dia suka ke tak. Okey, kita tengok apa dia. Tak tahu dia suka ke tak. Semua ni kan, kecil-kecil comel dia untuk orang muda. Okay, wanita kuat punya tema. Macam mana Mira hadapi satu-satu situasi dan masalah. Hai semua. Okay. Firstly, terima kasih KL atas hadiah kopi ni. Untuk wanita-wanita kuat di luar sana. Kalau kita rasa diri kita ni sebagai wanita kuat, abaikan semua benda yang negatif, moving forward. Tu, tips ni simple tapi sangat bermakna. Okay, thank you Mira. Okay, untuk hari ni, pada wanita kat luar sana, insyaAllah kita cuba yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Mana penting sekali konsisten dan be positive. Thank you.